lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Dinas Sosial Kota Padang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ciamis dalam rangka mengunjungi PKH SOP yang berada di Desa Kertaharja, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada Rabu 21 Juni 2023 kemarin. Perlu diketahui, PKH SOP ini tidak ada di daerah lain, tidak ada di kementerian, hanya ada di Ciamis. Dan ini bisa menjadi percontohan untuk dikembangkan di daerah-daerah lain. Dalam kunjungan kerja Dinas Sosial Kota Padang tersebut hadir Camat Cijengjing, Kades Kertaharja, Ketua PKH Kecamatan Cijengjing, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Dari Ciamis, Jawa Barat, Dede Irwan, Nuansa Priangan hadir untuk Anda. Kita dari Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kota Padang, kita melakukan kegiatan studi tujuh untuk tenaga pendamping program keluarga harapan. Ya. Kita berjumlah 94 orang dan melakukan studi tujuh ke Kabupaten Ciamis ini. Jadi kita sedang melaksanakan kegiatan di kantor Sekda Kabupaten dan kita juga sudah kegiatan sosial. Sekarang berkunjung ke tempat-tempat usaha yang dilakukan oleh tenaga pendamping PKH. Untuk harapannya ke depan gimana Pak Abid? Ke depan saya lihat Ciamis cukup maju saya lihat. Jadi kita berharap Ciamis menjadi motor untuk lebih maju lagi. Sehingga memang jadi tempat tujuan belajar bagi provinsi lain malah. Seperti itu. Mengumpulkan